Sebesar apapun dosamu, jangan tinggalkan salat. Siapa saja yang tak sembahyang, hukumnya neraka sakar. Ada sisa langsung. Panahnya, dahsyatnya neraka sakar. Sakar ni, dia memakan daging tetapi tidak memakan tulang. Siapa terpanggau habis badan-badan ni? Apa sebab kamu buat sampai duduk sini? Lam naku minal musallin. Dulu tak sembahyang. Siapa tiada sembahyang baginya tiada agama baginya. Man taraka sholata muta'ammidan, siapa yang meninggalkan sholat secara sengaja, faqad kafara jihara, maka kafirlah dia secara nyata. Ini kita ni jangan capat tu. Oh Rabbi, orang tak sembahyang tuan-tuan hina lebih daripada anjing dan babi. Satu waktu kita tak sembahyang 80 tahun duduk dalam api. Mana-mana orang yang tak sembahyang, air hujan yang jatuh atas rumah dia lebih kotor daripada air kecil anjing dan babi. Orang yang tak sembahyang hidup atas dunia, kalau kita makan dengan dia, lebih kotor daripada kita panggil anjing dan babi makan bersama kita. Siapa-siapa pun tak ada sembahyang, maka dia jahat dan bodoh daripada binatang lain.